Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara membuat WhatsApp untuk pemula, guys. Nah, buat kalian yang baru beli HP dan kalian nggak tahu cara install WhatsApp, nah kayak gini caranya. So, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian buka yang namanya aplikasi Play Store dan usahakan di sini kalian udah login Google ya, guys ya. Jika sudah, kalian cari di bagian telusuri aplikasi sini, kalian ketikkan WhatsApp kayak gini, guys, WhatsApp. Nah, setelah itu kalian cari, nanti bakalan muncul seperti ini. Kalian langsung aja pilih install. Setelah itu kalian tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, jika sudah selesai terinstall seperti ini, kalian langsung aja buka aplikasi WhatsApp-nya, guys. Kalian bisa buka melalui sini atau kalian bisa buka melalui apa namanya menu ini, guys. Nah, di bagian menu ada logo WhatsApp seperti ini. Kalian bisa pindahkan menunya dengan cara ketuk tahan. Kalian bisa pindahkan di depan, misalnya kalian pengen buat jadi prioritas, kalian bisa pindahkan ke depan. Setelah itu kan buka aplikasi WhatsApp-nya. Nah, di sini ada bahasanya. Kalian langsung aja pilih bahasa yang kalian mengerti. Di sini Ko Tutorial pahamnya tuh bahasa Indonesia, jadi kita pilih bahasa Indonesia. Setelah itu kita pilih next atau yang tanda panah hijau ke kanan ini. Setelah itu akan ada tulisan seperti ini, kita pilih aja setuju dan lanjutkan. Nah, jika sudah, kalian masukkan nomor HP kalian, guys. Nah, setelah kalian masukkan nomor HP-nya, kalian pilih next. Dan di sini akan ada tulisannya seperti ini, Anda memasukkan nomor telepon ini, kita pilih oke. Setelah itu kalian tinggal tunggu kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor HP kalian. Nah, jika nomor HP kalian terpasang di HP kalian, nanti akan otomatis terverifikasi sendiri seperti ini. Jadi Ko Tutorial nggak masukkan kodenya, WhatsApp-nya sudah otomatis terverifikasi seperti ini. Nah, jika sudah, kalian pilih di bagian sini lanjut. Kalian pilih lanjut, kita pilih izinkan, izinkan. Setelah itu kalian buat nama profil WhatsApp kalian. Sebagai contoh, di sini Ko Tutorial buat namanya Ko Tutorial itu jadi seperti ini. Dan kalian juga bisa tambahkan foto profil di sini dengan cara ketuk di bagian area lingkaran yang ada logo kameranya. Kalian pilih galeri. Udah deh, kalian pilih foto profil mana yang ingin kalian jadikan foto profil WA. Di sini Ko Tutorial mau pilih foto random aja sebagai contoh. Kalian pilih fotonya. Setelah kalian pilih, kalian bisa atur-atur ukuran atau bagian yang mana yang ingin kalian jadiin profil dengan cara kalian ketuk di bagian pojok-pojok kayak gini. Kalian arah-arahin sesuai keinginan kalian. Setelah itu kalian pilih selesai. Nah, jika sudah, kalian pilih lanjut. Dan tada, di sini Ko Tutorial sudah berhasil membuat WhatsApp, guys. Nah, kayak gitu cara buat WhatsApp-nya. Bang, cara ngechat gimana, bang? Cara ngechat orang. Nah, misalnya kalian ingin ngechat orang, kalian tinggal pilih kirim pesan di bagian sini. Kirim pesan, kalian tinggal ketuk. Nah, setelah itu kalian cari nomor teman kalian, guys, atau kontak teman kalian. Jika kontak teman kalian sudah terdaftar WhatsApp, nanti akan otomatis muncul di sini. Sebagai contoh, di sini ada temannya Ko Tutorial namanya Brinsko. Kita bakalan coba chat dia. Kita langsung aja ketuk. Setelah itu kalian tinggal masukkan pesan apa yang ingin kalian kirimkan ke teman kalian ini. Misalnya hai, kita pilih kirim. Dan udah deh, kalian tinggal tunggu balasan dari orang ini, guys, atau teman kalian. Dan kayak gitu, guys, cara membuat WhatsApp untuk pemula terbaru 2023. Dan jika kalian masih bingung atau ingin request tentang tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye bye.